Ya, assalamualaikum. Kembali lagi. Sekarang pukul 5 lewat 56 menit. Masih sangat berkabut di sini. Kereta di jalur 4 pun tidak begitu nampak. Nah, ini dia keretanya. Kereta lokal yang biasa berangkat pada pukul 06 lewat 55 menit. Relasi Cibatu Bandung. Kabutnya sangat pekat. Ini kita lihat. Ya, kita sesaat lagi akan menanti kereta luar biasa KLB Kais yang pada pukul 6 sekarang itu tadi sudah LS Stasiun Bumi Waluya menuju ke Stasiun Warung Bandrek dan akan melintas di sini kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Bandung. Ya, ini kita lihat kondisi jurang. Nah, ini jurangnya sangat dalam ya. Jurang Sungai Cimanuk. Saya akan hunting ke arah sini. Bergerak. Hah? Nah, ini Gunung Haruman. Tidak nampak ya Gunung Harumannya nih. Stasiun Cibatu tertutup. Ya, ini bagai jalur selatan di atas awan.
Yaudah. Ya, menikmati pagi bersama kecil. Dos, jangan pakai suara dos, ntar kena copyright. Suasana masih dingin, kabutnya masih tebal. Nah, ini kita bisa saksikan. Oh, tadi kita di atas bukit sana tuh, penuh sama kabut. Hei, ayo. Abah. Ayo. Nah, bersatu gitu bah sendalnya. Banyak ini. Udah kesana jalan cepetan. Banyak apa? Banyak tanah. Banyak tanah. Ayo. Abah, itu keretanya jam berapa? Jam 7 kurang 5 menit. Pagi. Kita lihat jurang-jurang. Oh, jurangnya dalam banget. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia. Jaya selalu Transportasi Indonesia. Pagi hari ini tanggal 3 bulan 12 2020 pukul 9 lewat 59 menit. Saya tengah menanti kereta Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya dengan lokomotif CC206 livery khusus tentang menyambut akhir tahun dan awal tahun baru ya. Nanti kereta akan datang dari arah barat menghadap ke arah kamera. Saya ditemani oleh si kecil. Sebentar lagi. Rekam, Jat. Rekam, Dos. Ya, saya harus berteriak, memberi aba-aba. Ini biasanya kereta jam segini sudah masuk stasiun Cibatu nih.
Ya, pukul 6 lewat 06. Sebentar lagi kita saksikan kereta api KAIS 4 akan melintas langsung di sini. Ya, keretanya mulai memasuki stasiun Cibatu, tapi karena banyak kabut ya, jadi nggak kelihatan nih kereta ya, di jalur 2. Kelihatan tuh.
Duh, banyak halangan.